Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya membagikan pengalaman bahwa saya pun baru tahu bahwa buah naga itu bunganya mekar pada malam hari. Dikarenakan pada pagi hari bunganya sudah layu, ternyata mekarnya di malam hari. Seperti ini penampakan atau bentuk dari buah naga yang lagi mekar. Itu kelihatan bunga sarinya atau putih-putih seperti itu sudah merekah. Ini merekah secara normal dan mengeluarkan wewangian yang cukup harum, dan mekarnya pun begitu merekah. Nah, ini penampakan dari sebelah bawah. Nah, ini batangnya kelihatan dari atas memanjang. Ini ditanam di pekarangan rumah. Di samping bunga ros pun sudah mulai memekar. Nah, ini buah naga baru belajar berbuah, baru keluar satu buah atau satu bunga calon buah dari buah naga itu. Pokoknya dirambatkan melalui besi wermes, itu batangnya atau pohonnya dari bawah sudah membelit ke besi atau ke dudukannya. Nah, itu pohonnya dari bawah sudah itu pohonnya sudah banyak cabang-cabangnya, tetapi yang baru jadi buah atau keluar bunga baru satu, dikarenakan ini baru belajar berbuah. Cukup indah bunga dari buah naga tersebut. Kelihatan putik atau bunga sarinya banyak banget, dan warna dari bunga buah naga putih bersih, mengeluarkan wewangian yang cukup harum. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.